guys, welcome back to my YouTube channel Enjoy Ditsa Putra. So hari ini spesial karena aku mau vlog jalan-jalan setelah sekian lama. Biasa cuma nongkrong-nongkrong ngopi kan. Sekarang mau bener-bener jalan-jalan. Dan ini prepareku, udah bawa dua tas beberapa. Kita akan ke Bali, yes. Akhirnya bisa liburan lagi setelah pandemi guys. Masih pandemi sih sekarang. At least setelah, ya kalian tahu sendiri lah. Kita akan ke Bali by darat, jadi naik mobil dari Surabaya ke Bali. Ini aku berangkat hari Sabtunya tanggal 16. Tinggal nunggu temanku satu lagi Hafid datang. Sama aku mau prepare sih. So let's go, ikutin vlog kali ini. Kita akan journey to the Bali. Jam 4:30 kita berangkat. Masih 6 jam lagi, semangat. Oh, 6 jam lagi. Kita keluar tol kata 3 jam. 2 jam. Ya, benar kok salah. Tapi jam berapa? Semoga selamat. Bismillah. Bismillah berangkat. So guys, kita udah keluar dari tol. Ini udah jam 6. Terus itu Bondo ini guys. Kita makan guys, makan malam. Masih setengah perjalanan lagi. Kita udah di Situ Bondo di jam 8:30. Oke guys, ini udah jam 12:05. Bener-bener 6 jam kita sampai di Ketapang. Tapi kita mau ke klinik Anugerah. Kita harus antigen. Soalnya syarat buat nyebrang itu kita harus tes antigen. Oh. Oke guys, kita udah kelar tes antigennya. Negatif semua, aman. Terus kita ke Ketapang harus pakai itu guys, aplikasi Ferizi buat beli tiketnya. Itu semua sekarang sudah online. Isinya kayak gitu. Mereka lagi ngisi buat Ferizi. Jadi setiap penumpang berapa orang pun semua harus dari nama NIK harus diisi semua. Terus habis itu baru kita bisa ke Ketapang. Biasa ya, dipas-pas no. Ini loh. Tolong. Hari ini kita yang pertama nih. Oke guys, kita udah masuk di kapal setelah berbagai drama. Thank you.
Oi guys, kayaknya kita udah naik di ferry-nya. Saranku kalau kalian pengin ke naik sini ya. Bisa sih sebenarnya. Tadi aku dapat ketemu. Aku mau ngobrol dulu. Kamu mau tidur enggak? Ya nunggu full sih. Jadi sebenarnya tadi kita beli tiket itu yang jam 2 sampai jam 3, tapi karena masih kosong jadi kita masuk itu enggak apa-apa. Jadi it's okay. Ini. Terus tadi juga agak drama sih guys. Jadi kalian harus hati-hati karena kita diperiksa SIM. Ingat SIM. Jangan sampai SIM-nya mati kayak bilin, tar ribet. Dan kita kena oknum dan bayar gitu deh buat masuk sini. But it's okay. Sekarang yang nunggu mungkin 30 menit ke depan buat sampai Bali. Kenapa? Gak ada colokan? Di depan. Colokannya di situ dong. Good morning Bali. Ini kita udah sampai jam tadi sampai jam berapa? 7. Tapi sekarang udah jam 10. Jemput si si rempong tuh. Jadi tadi kita berhenti di kosnya si Gaura buat istirahat sambil nunggu jam check in. Kuy, sekarang kita mau naik ke Ubud buat ke vilanya. Jadi kita bakal nginep 3 hari itu di Ubud. Are you ready? Ayo buru. Apa sih? Let's go, kita naik ke Ubud. Jadi kita nih di Sanur ke Ubud kira-kira 1 hours, saat ya 1 jam. I don't think so, aman. Bye guys. Ya, gak apa-apa buat cadangan. Takutnya kamu lupa. Udah selesai. Long jam met, emang aku udah selesai. Kita mau kemana, Gal? Mau pindah camping. Yeay, kita mau camping ke Ubud. Bali belum tidur. Masih siang, Bali masih pagi. Aku di sini ya? Wah, di belakang kamu.